Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat review pasal ayam goreng McD. Yang famous tu sekarang dia baru release the new apa ni panggil? Ayam goreng 3 times spicy. 3 kali lagi pedas daripada yang before this. Okay, ini peringatan kepada siapa-siapa yang nak cuba makan ayam ni. Dekat iklan McD tu dia dah tulis eat at your own risk. Kalau apa-apa jadi jangan salahkan McD lah, macam tu lah. Okay, ni actually first time aku nak buat macam mukbang food review, sebab benda ni macam very trendy lah, trending kat Malaysia. Ada seorang tu siapa? Adalah seorang artis ni, dia makan sampai cerit berit pergi toilet berjam-jam. And then before aku nak try ni, aku dah baca review, dah tengok video-video review daripada siapa eh? Ain Andrews, daripada Isaac Osman semua. And then aku juga buat poll dekat Instagram, nak tanyalah aku punya followers, patut ke aku try ayam McD ni? So mostly semua cakap, weh gila ke kau? Tapi ada juga yang reply, try lah, suruh aku try. Ada yang cakap, even nak makan satu ketul pun dah cukup struggle. So let's see, sama ada ayam goreng McD 3 times spicy ni betul-betul pedas atau tak. Okay, so inilah ayam dia. Merah kan? Mana kamera? Ni. Okay, ni aku dah letak dalam pinggan. Ada ayam. And then aku letak sos sekali. Cibalah dah cukup pedas lah rasanya. So, jom makan. Okay, sebelum tu jom baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Itadakimasu. Okay. Ada orang kata kulit dia yang pedas. Dia punya luar je. Tak ayam tak pedas sangat pun. Okay, let's. Bau sedap, ada bau lah pedas-pedas sikit tu. Menyengat. Pedas dia menyengat. Okay, jom kita cecah sos. Okay, sedap. Dia je sedap. Pedas-pedas sedap itu. Boleh tahan. Padu. Aku tak suka lah tengok kamera ni. Sebab aku tertengok kat screen. Tapi kamera dia kat sebelah kiri ke kanan. So aku macam tak tengok kat korang. Aku tengok kat screen. Oh, dah sedap pedas. Tapi dia pedas dia sedap. Ha. Isi dia rasa biasa. Sedap lah, rasa ayam. Tapi tak rasa pedas tu. Cuma pedas dia kat kulit je. Malang kau kopek, makan je ni je. Oh,
ketekak dia punya pedas. Tapi boleh tahan lagi, boleh. Itadakimasu-chan. Okay, kalau korang nampak aku ada peluh-peluh ni, aku memang cepat peluh. Tapi sebab makan pedas lagi aku peluh. So biasanya kat hidung. Kat hidung lah. Sedap-sedap. Dia pedas. Oh, nak nangis. Tu memang sedap lah. Okay, ni part belakang dia. Ada spices dia. Okay, ni aku belum minum air. So kira okay lah. Habis. Okay, aku nak minum air dah. Belum lah. Saya dah mandi. Okay, aku nak minum air dah. Buat ni bukan susu lah, ni Nescafe Ais. Ha, dah okey dah. Okey. Dah pedas dia dah kurang lah, sekejap je. So, apa aku nak cakap, ayam ni sedap. Macam ayam McD memang sedap. So, dah ada lagi pedas sikit kat ujung-ujung lidah ni. Minum lagi ni. And, dia punya pedas tu memang kat kulit je, kat luar je. Sebab kalau korang kopek ayam tu, memang warna isi ayam tu macam biasa lah, macam warna ayam. Contohlah, kalau korang nak try sikit je kulit dia. Lepas tu kalau rasa pedas sangat, tak payah makan kulit dia. Yang apa,
crumbs dekat luar tu tak payah makan. Oh, peluh banyak. So korang kopek semua kulit dia, lepas tu makan isi dia. So tak membazir sangat. Ada orang kata lepas makan ni dia pergi toilet 12 jam masih pergi ulang-alik pergi toilet. So nanti aku akan tulis kat description sama ada aku terpaksa pergi toilet ke tak. Sebab aku bukan jenis orang makan pedas sangat tau. Bila makan ni kira macam okey lah. Macam pedas tapi dia tak pedasnya samyang tu. Macam samyang tu dulu yang masa fire noodle tu keluar, sekali gigit sikit je dah menggaru wey. So aku tahu benda ni dia kat Facebook viral. Dia kata macam kerja gila makan. So korang janganlah kecam aku pula eh. Sebab bagi aku okey. Dia sedap. And orang kalau yang jenis ada gastrik ke apa, jangan makan lah. Takut apa-apa jadi. So itulah saja review aku untuk ayam goreng McD 3 times spicy ni. Dah habis dah tengah tulang pun. And so korang yang dah makan, bagi komen kat bawah. Tengok, okay, komen kat bawah apa pandangan korang, apa opinion korang terhadap ayam McD ni. Sedap ke tak? Pedas ke tak? Membunuh ke tak? Tapi janganlah sampai mati kot. Nasihat aku, kalau korang nak try at your own risk. Jangan macam paksa-paksa sangat orang-orang yang tak nak try. So yeah, jangan lupa like and share video ni. And jangan lupa subscribe. Okay, bye.